Syukur kehadiran Ilahi yang mendapat kita berkumpul bersama-sama untuk merayakan majlis pernikahan Ismail dan juga Zalina. Semoga diberkahi dan diridhai Allah dan diberi keselamatan, kesehatan dan kesehatan dunia dan juga akhirat, insyaAllah. Sebelum itu mari kita sama-sama membaca istighfar dan selawat, mohon keberkahannya, insyaAllah. Amin ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa afghiri zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa afghili zalimin bil zalimin wa adrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجدا في الدنيا بركة في رزقه ودعوة قبل الموت ورحمة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجت من النار وغفر الجسد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والعافيات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بأعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ذي السلطان العظيم وذي المنن القديم وذي الوجه الكريم ووالي الكلمة التامة والدعوة المستجابات أكيل الحسد والسيم من أنفس الحق أجل القدرة والنذيرنا وعين الإنس والجن وعياغة الذين كفروا لا يزلقك بأبصارهم لما سمي ذكرى ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين ومستجاب لقمان الحكيم وورث سليمان داود عليه السلام الودود ذو الأرس المجيد نوي الأمر وصاهي أجسدي أغذي هجاتي واكسر أموالي وأولادي وحبيب للناس أجمعين واتبعني لنا وتأكلها ممن أدام عليه السلام
من كان هيا وهك القول على الكافرين فكل جاء الحق وزق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزل ظالمين إلا سرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Abdul Rahman bin Abdul Rahman Abi Rahman ke Abdul Rahman? Abi Rahman ke Abdul Rahman? Abi Abdul. Abdul eh? Ringkas. Ringkas. Syukur nak saya eh. Cik Sufi eh? Cik Sufi. Okey, baik. Sufi dengan Ismail kita siapa? Jadi awal dia? Ya, saya Ismail. IC Zalina ada pegang? IC Zalina ada pegang? Cik Nuraimi bin Abdul Rahman okay, beradik-beradik perempuan-perempuan eh? Semua eh? Kedua, ok, alhamdulillah. Ismail, siapa boleh pegang kan? Boleh. Ok, okay. Ambil kawin atau sini dengan antara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lah sebagai wakil kepada pengantin lelaki menyerahkan mas kahwin sebanyak $100 hantaran sebanyak $5,000 dan hadiah-hadiah dengan iringan kepada pihak perempuan. Terima kasih. Okay, boleh terima. Sekejap lah, nak kira dulu ke? Nak kira selai-selai. Nak kira tak? Okay. Terima kasih, saya terima. Terima kasih, saya terima. Terima kasih, saya ucapkan. Selamat raya. Selamat raya. Dah, itu saja. Terima kasih, insyaAllah. Okay, nanti menepukankan jalinannya. Baik kepada walinya Encik Abdul Rahman bin Abdul Rahman, boleh kita mulakan? Baik kepada kedua saksi Encik Nuraimi bin Abdul Rahman dan juga Encik Sufi Syazani bin Ahmad, boleh kita mulakan? Baik kepada pengantin, bakal pengantin lelaki-lelaki saudara Ismail bin Ahmad, boleh mulakan? Boleh. Dah siap saja? Boleh bernafas tak? Boleh bernafas? Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Hadirin dan hadirat sekalian, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang cukup mulia ini, yakni hari Jumaat. Sama-sama kita akan menyaksikan pernikahan di antara saudara Ismail bin Ahmad dengan saudari Zalina binti Abdul Rahman. Sama-samalah kita doakan agar kedua mempelai ini diberikan kebahagiaan di dunia dan juga berkekalan hingga ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mulakan dengan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita menyaksikan pernikahan ini, saya minta kepada walinya Encik Abdul Rahman dan juga kedua saksi
kita duduk di sini sahaja sebab saya akan tanya kepada bakal pengantin perempuan. Eh, saudari Zalina, boleh dengar tak? Eh, alhamdulillah. Nak gunakan mic? Tak nak. Okay. Syaratnya kena kuatkan suara. Eh, sekiranya setuju, katakan setuju. Sehingga wali dan kedua saksi boleh dengar. Okay? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudari Zalina binti Abdul Rahman, setujukah anda saya nikahkan anda dengan saudara Ismail bin Ahmad? Baik, bagaimana kedua saksi jelas kena? Walinya dengar tak? Kurang kuat. Kurang kuat. Wali kata kurang kuat. Maknanya tak dengar tu. Okey, ada mic. Okey, baik. Alhamdulillah kena. Kuatkan sikit lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saudari Zalina binti Abdul Rahman, setujukah anda saya nikahkan anda dengan saudara Ismail bin Ahmad? Setuju. Okey, macam mana? Okey, dengar. Okey, baik. Muntah siang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang bermaksud pernikahan itu adalah sunnah aku, kata Nabi. Bagi mereka yang tidak sukakan kepada sunnahku, maka bukanlah yang tergolong di dalam golongan aku. Selain Islam menggalakkan pernikahan, Islam juga mengingatkan kepada umatnya agar mengelakkan perceraian. Kerana perceraian boleh membawa kepada bibit-bibit yang boleh merosakkan ummah dan juga masyarakat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwaju wa la tutalliqu," yang bermaksud bernikahlah kalian, perkahwinlah kalian dan janganlah bercerai-berai. Sebagai seorang suami, saudara Ismail bin Ahmad, anda dikehendaki memimpin isteri bagi mendapat kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjayakannya, anda perlu menunjukkan contoh yang baik kepada isteri dan juga kepada anak-anak. Dan sebagai seorang suami juga, anda perlu menyediakan segala keperluan harian isteri. Nafkah yang mencukupi dapat memantapkan rumah tangga yang didirikan. Mengabaikan nafkah akan mengundang masalah di dunia dan juga masalah di akhirat. Kepada saudari Zalina binti Abdul Rahman, sebagai seorang isteri, anda wajib untuk membantu suami dalam membina kesejahteraan hidup berumah tangga. Dan peranan ini hanya dapat dilaksanakan isteri yang baik. Dan sifat-sifat isteri yang baik sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bermaksud, isteri yang baik ialah mereka yang senantiasa mengembirakan hati suami. Apabila diperintah akan segera dipatuhi, dan apabila suami tiada di rumah atau di sampingnya, akan senantiasalah menjaga maruah diri dan harta suaminya.
Dan saya juga ingin berpesan kepada anda berdua, sekiranya dianugerahkan anak, hendaklah anda berdua berusaha mendidik anak-anak tersebut sehingga anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang soleh dan juga soleh. Dan senantiasalah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan anda berdua. Semoga dengan demikian anda berdua akan mendapat pimpinan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Baik, Cik Abdul Rahmat, saya nak tanya, nak nikahkan adik kandung sendiri ataupun nak wakilkan dengan saya? Saya nikahkan. Nak nikahkan? Baik, alhamdulillah, bagus. Okey, pusing sikit. Pusing. Tengok kebang. Okey. Ini gini sikit. Yang ini. Okey, baik. Kita buat pusing sikit. Jadi abang ini boleh tahu. Okey, tahu skrimnya tak? Cik Abdul Rahmat? Baik. Tahu skrimnya? Mana cara-cara? Belum. Oh, okey, baik. Alhamdulillah. Boleh tengok ni. Sebutkan nama pengantin laki-laki. Ismail bin Ahmad. Boleh? Okay. Ya Ismail bin Ahmad, aku nikahkan kau dengan adik kandungku, Zalina binti Abdul Rahman, dengan mas kahwinnya 100 kola tunai. Boleh, insyaAllah? Okey, boleh. InsyaAllah, terus. Silakan. Saya menikahkan Ismail bin Ahmad dengan adik kandungku Zalina binti Abdul Rahman. Nanti. Dengan mas kahwin 110 tunai. Alhamdulillah, bagus. Training lama ni. Abang pula yang bukan abang yang nikah sama, ingat ya? Ya. Bukan abang yang nikah, ingat ya? Jangan, depan mata tu. Depan mata. Kena pihak sini je, kena pihak. Bukan telinga je kena pihak. Macam-macam je kau. Kita di luar. Okey, awak punya dialog apa? Bismillah. Awak sebut aku pun boleh, saya pun boleh. Aku atau saya terima nikah Zalina binti Abdul Rahman dengan mas kahwinnya $100 tunai. Ataupun dengan mas kahwinnya yang tersebut. Boleh insyaAllah? Boleh insyaAllah. Bismillah. Saya terima nikahnya Zalina binti Abdul Rahman dengan mas kahwinnya $100 tunai. Baik, alhamdulillah. Belum sah lagi. Belum learning tu. Ingat tak? Tak pakai. Belum. Tak pakai. Okey, cuma kita tak beri salam ya. Buat ini saja. Ini macam gini saja. Jadi jangan jangan kita gini. Kalau yang mendatang sekarang tak boleh, kita jangan salam. Begini saja. Boleh insyaAllah. Ada mic lagi satu tak? Boleh minta ada mic lagi satu. Ada? Boleh pinjam mic? Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, insyaAllah. Cepat. Okey, terima kasih. Okey, cuba test 1, 2. Baik, alhamdulillah. Hadirin dan hadirat sekalian, kita akan menyaksikan pernikahan ini. Dan pernikahan ini akan dilangsungkan sendiri oleh abang kandung kepada Zalina, iaitu Cik Abdul Rahmat. Jadi sebelum itu, mari sama-sama kita beristighfar dulu. Moga-moga dengan istighfar kita, Allah SWT mengampunkan segala dosa-dosa kita, sama ada dosa tu yang besar maupun dosa-dosa yang kecil. Sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ashhadu an la إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, pada kedua saksi boleh kita mulakan. Baik, bila mana saya kata mula Baik, Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ismail bin Ahmad, aku menikahkan adik kandungku Zainab binti Abdurrahman dengan mas kawinnya 120 dinar. Saya terima nikahnya Zainab binti Abu Rahman dengan mas kawinnya 1 dolar tunai. Baik, bagaimana kedua saksi? Saksi kedua, yang lain bagaimana? Ya. Mana boleh tidur? Boleh tidur, eh? Okey, sekarang Ismail, anda sudah digelar sebagai seorang suami. Tanggungjawab sebagai seorang suami cukup berat dan cukup besar. Anda kena cari siapa yang baik-baik. Eh? Baca ni, dengan suara yang kuat, bermula dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tiap-tiap kali saya, Ismail bin Ahmad meninggalkan isteri saya, Zainab binti Abu Rahman, dengan sengaja atau tidak selama 4 bulan atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama masa tersebut, sedangkan ia taat kepada saya, atau saya melakukan sebarang perkara yang mencederakan tubuh badannya, atau merosakkan harta bendanya, atau menjatuhkan kehormatannya, kemudian mengadu ia kepada mahkamah syariah serta didapati pengaduannya itu betul, nescaya gugurlah talak isteri itu dengan talak satu. Here on this special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us, and with one voice, let's all sing, sing, sing. From now you'll share all your joys, through hardships for each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids to make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jama bainakum fi khair. Barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jama bainakum fi khair. Okay, tunggu semua. Barakallah, barakallah, barakallah.
Baik, alhamdulillah. Hadirin dan hadirat sekalian, maka selesai dan sudah pernikahan di antara kedua mempelai ini. Sekali lagi sama-sama kita doakan agar kedua mempelai ini diberikan kebahagiaan di dunia dan juga berkekalan hingga ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri dengan surat Al-Fatihah dan juga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu lakuma wa alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Allahumma anki bainahuma al-mahabbata wal wida wa ihdihima sabila at-taqwa wal rashad. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam wa ilayka ya'udu as-salam fa hayyina rabbana bis-salam وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله bila dua tidak ke
Thank you.
For the rest of my life, I'll be with you. I
stay by your side, honest and true, till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart, and now that you're here in front of me, I strongly feel love.